film in there. Devi bene te? Va bene. Tanaman di dekat Pasar Cibinong, kita mampir ke resto tidak jauh dari jalan. Ini namanya Resto Dapur Juang. Ini juga saya pertama kali datang ke sini, jadi belum tahu juga enak apa tidak ya. Sebenarnya kalau sudah restoran, judulnya restoran, mestinya sih enak ya. Cuman kadang beberapa dari kita beda-beda selera untuk bisa memutuskan bahwa makanan itu enak atau kurang. Jadi sebenarnya hanya selera saja. Nanti setelah kita cicipi, saya review ya. Ini namanya Soda Gembira. Soda Gembira campurnya ada kayak Koko Crunch. Soda Gembira itu campuran dari, maaf ya sambil makan. Soda Gembira itu campuran dari soda, minuman soda, dan susu. Campur dengan es batu. Biasanya ini minuman khas daerah-daerah Surabaya, Jawa lah biasanya ya. Ya, kasih. Ini pesanan kita sudah datang. Saya pesan paket soka. Ini kepiting sokanya. Kepiting soka. Kepiting soka itu adalah kepiting yang baru ganti kulit ya. Jadi cangkangnya itu masih lembut, jadi bisa dimakan. Dan ini kremesnya. Garing ya. Oke, garing. Ini dia paketnya nasi, kering tempe. Ini tahu tempe sambal lalapan kerupuk. Ini tadi paketnya 38. Sekitar 38.500 kalau nggak salah. Nanti kalau salah saya revisi ya. Dan ini sama saya pesan paket pecel ayam kampung. Ini isinya peyek teri udang rebon kayaknya, kayak udang rebon, pecel, ada jamur crispy, sama ayam goreng kampung dengan kemesannya. Bebek tau? Oh iya, bebek, bukan ayam goreng kampung, tapi bebek goreng crispy dan remesannya. Oke, kita cicipin dulu ya. Ini saya rasanya datang menyusul. Ini paketan saya, paketan kepiting soka dari Resto Dapur Juang. Dicicipin dulu ya.
Alhamdulillah habis. Kepiting sokanya enak. So, rasemnya juga seger. Bebek gorengnya juga oke, recommended di sini. Tempatnya enak, bersih, luas. Kita keliling ya, lihat suasana ya. Meskipun di pinggir jalan, tempatnya bersih, enak buat kumpul-kumpul keluarga.